Lina daripada Max Therapy hari ni. Sebenarnya saya nak berkurang buat house tu. Satu apartment yang terletak di Balakong. Jumlah follow saya untuk buat house tu. Okay, ini adalah login call dia. Jom kita pergi bahagian aku. Ini bahagian aku. Korang kan nampak kalau keadaan dia tak berapa memuaskan sebab kita belum makeover lagi. Sebelum handover kunci kepada pembeli, okay, kita akan make sure rumah ni dalam keadaan yang terbaik. Okey, ini adalah bahagian dapur dia. Besar juga. Boleh letak fridge, meja, okay, kitchen cabinet. Okay. Ini adalah bahagian liat dia. Untuk pulang lah nak buat, buat kitchen pun boleh ataupun untuk buat bahagian laundry pun boleh ke pulang. Okey. Okey, ini adalah bilik air yang pertama. Okey, nampak kotor sikit. Actually kita bangun saja tacak-tacak yang mana dah rosak tu. Jadi dia punya cat putih tu belum betul-betul ditanggal. So nanti kita akan cuci. Okey, ini adalah bilik air yang pertama dan yang ini adalah bilik air utama. Okey, ini kita ada dua bilik air ya. Okey, memang nampak macam tak berapa comel sangat sebabnya kita masih belum tukar cat. Nanti kita dah tukar cat comfort je. Okey, ini adalah bilik yang pertama. Boleh letak single bed. Okay. Kalau kita ada anak bujang atau anak perempuan yang masih kecil, okay, boleh letak ke dalam bilik ni. Tempat ni wallpaper pun dah beli, tak sempat tampal lagi. So yang ni rezeki pembeli lah. Kalau dia beli rumah ni, dia dah boleh pasang sendiri. Okay, ini adalah bilik pertama. Okay, dia ni masa bedroom. Toilet tak ada sebab saya cakap lagi toilet semua di bahagian luar. Okay, ini yang penting ni, yang ini. So ini adalah exclusive unit boleh bagi kat saya untuk kita jual. Ini benda saya. Okay, yang bilik ni boleh dimuatkan sama ada king size ataupun queen size bed. Kalau queen size bed, orang boleh letak untuk satu dengan dressing mirror satu. Okay, position masih okay lagi on the wall chart. Kita ada kipas dan lampu. Kalau nak pasang aircon, boleh pakai kat sebelah bagian sana. Okay, lantai dia masih lantai biasa. Okay, ini pintu pun boleh pasang buka tapi tak sempat nak chart lagi. Okay, ini adalah bilik yang ketiga. Tadi yang pertama sebab itu dan yang ini adalah bilik yang ketiga. Boleh di, boleh bawa masuk dua single bed, okay, ataupun queen size pun boleh tapi space dia sebab apa ni dia punya layout pun panjang. So ada tiga panel lawa tingkap. So warna ni sebab tenda dulu dia suruh purple. So dia letak mungkin saya rasa dia letak perempuan dia sebab ada bintang-bintang, ada bulan yang shining dia letak tu kan. So ini adalah bilik dia. So ada lampu saja, kipas tak ada. Tapi hook ada. So kalau nak pasang kipas ataupun senai pun dia boleh beli dan pasang. Alright guys, dah ikut saya buat house tour kan. So macam mana keadaan rumah ni? Cantik ke cantik? Of course cantik kan. Harga dia pun masih cantik lagi, RM250,000. Kita ikut pada harga pasaran. Kalau korang berminat, jangan risau. Kita ikut sama jadi dengan online, okay? Yang penting jangan lupa hubungi saya ni 018-669-3334. Bye.